Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan novel Yushar Yahya Channel. Kali ini kita lagi hunting durian, yakni menuju ke kampung wisata durian. Lokasinya masih di sekitaran Ngebel, Kabupaten Ponorogo guys. Jadi lebih tepatnya lokasinya sebelum sampai ke Telaga Ngebel. Kalau kita jalan menuju ke Telaga Ngebel, pasti akan melihat baliho atau banner promosi wisata kampung durian ini guys. Jadi tinggal mengikuti arah petunjuk di keterangan baliho tersebut. Selamat datang di kampung wisata durian. Disambut gapura besar bertuliskan sambutan tersebut. Di sebelah kiri dan kanan gapura terdapat tetengger durian, serta terdapat lukisan reog Ponorogo di dinding gapura. Dari gapura lanjut kita masuk ke dalam gang menuju kampung durian, kurang lebih menempuh jarak 1 kilometeran. Hati-hati guys, sebelah kanan jurang. Terdapat spanduk promosi di depan, namun kita ambil jalan ke kanan ya. Kurang lebih masih 200 meteran ke lokasi. Jalanan agak sempit. Lanjut menanjak ya. Oke guys, kita sampai di lokasi. Terlihat di depan terdapat deretan gazebo. Tapi kok sepi ya? Tidak ada pengunjung, guys. Coba kita berkeliling sebentar di sekitaran lokasi. Ada pendopo di depan, namun sepi juga, guys. Lanjut cari ke depan ya, mungkin ada rumah warga. Nah, rupanya ada rumah, guys. Coba kita tanyakan. Untuk wisata kampung durian ini, ada bapak di situ. Setelah ditanyakan, ternyata tutup sementara karena menunggu hasil panen berikutnya. Karena dirasa untuk durian saat ini masih sedikit, belum bisa dipanen dalam jumlah yang banyak guys. Jadi ya, kali ini kita belum beruntung guys. Ya, untuk hiburan kita melihat
durian-durian yang ada di pohon-pohon memang tidak seberapa banyak, guys. Iya betul guys, sepi. Itu toko oleh-oleh, rumah oleh-oleh. Terima kasih Bapak. Selamat bekerja. Lihat, ada dua durian, guys, di atas. Wow, tinggi-tinggi ya pohonnya. Kita coba ke gazebo ini, guys. Terdapat tulisan apa itu ya? Rupanya informasi terkait oleh-oleh khas Kampung Durian ini, guys. Ada bolu kanjeng, pai kanjeng, dan roll cake kanjeng dengan harga mulai Rp30.000 sampai dengan Rp35.000. Murah, guys. Namun sayang ya, sementara tutup, belum bisa bawa oleh-oleh. Ya sudahlah, kita kembali, guys. Balik langsung ke telaga ngebelajar ya. Rupanya di dekat gapura Selamat Datang terdapat rumah warga terlihat menjual durian. Coba kita samperin, guys. Ternyata ada juga customer lain. Sama-sama kecil rupanya ya. Lumayan ada beberapa durian yang dipajang untuk dijual, guys. Kita masih menunggu ibu pemilik rumah. Woi, besar, guys. Menggoda banget. Oke, sudah keluar ibu pemilik rumahnya. Informasinya hanya dua saja yang siap, yang matang ya, untuk disantap. Oke, punya lagi membuka durian buat kita. Selamat menikmati, guys. Lazis, mantap duriannya. Ini jenis apa ya? Mas Hakon durian banget, guys. Oke, begitu saja, guys, petualangan kali ini. Wisata ke Kampung Durian meski tutup karena belum banyak yang bisa dipanen.
Mungkin lain kali kita balik lagi ketika sudah siap dipanen. Jadi itu saja bisa kita share kali ini video dari Novel User Yahya Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video update baru dari channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.